Okey, inilah topik yang pertama, pengenalan kepada pengantar pendidikan kendalian ni. Kursus ni dia berbeza sikit berbanding dengan kursus statistik, matematik atau ekonometri yang belajar. Objektif dia masih sama, kita nak buat keputusan. Kita nak buat keputusan di mana pendidikan kendalian, kalau lihat di sini dari segi definisi ya, awak boleh ya, dalam buku nanti ataupun berdasarkan nota yang saya bagi ni. Pendidikan kendalian cuba menentukan tindakan terbaik. Terbaik ni maksudnya optimum bagi masalah keputusan di bawah keadaan sumber yang terhad. Di mana dia adalah dikaitkan dengan penggunaan satu teknik matematik. Dia berkait dengan matematik juga untuk membentuk model dan menganalisis masalah keputusan. Di sini nanti kita akan gunakan teknik pendekatan matematik untuk menyelesaikan satu keputusan. Di sini kalian ada dua komponen utama. Ada dua komponen utama iaitu matlamat dengan matlamat dan pemboleh ubah. Matlamat ni ialah objektif. Objektif kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di mana matlamat dari segi definisi ya saya bagikan. Matlamat merupakan kesudahan terakhir yang ingin dicapai. Apa yang kita nak capai? Apa yang kita nak cuba polehi dengan memilih tindakan tertentu, dengan memilih apakah kaedah yang paling sesuai untuk mencapai, bukan kaedah yang paling sesuai, kaedah yang paling optimum untuk mencapai matlamat tersebut. Contohnya kalau dalam ekonomi, apa yang kita perlu buat, apa yang kita perlu lakukan untuk memaksimumkan keuntungan. Bila belajar makro mikro, terutamanya mikro kita biasa dengar memaksimumkan keuntungan. Objektif firma ialah memaksimumkan keuntungan. Objektif pengguna ialah memaksimumkan kepuasan. So bila nak memaksimumkan keuntungan, objektif firma untuk memaksimumkan keuntungan. Soalan dia bagaimana ataupun apa yang perlu dilakukan oleh firma untuk memaksimumkan keuntungan. Kalau masih ingat, kalau awak belajar, awak kata apa? Firma memaksimumkan keuntungan apabila MC sama dengan MR. Kalau saya tak silap tu kan? MC sama dengan MR. Cost sud sama dengan hasil sud. Dan kita dah belajar dalam matematik. Cost sud, macam mana nak ukur cost sud, macam mana nak ukur MR. Hasil sud, macam mana nak lukis gajah. Cost sud, lukis gajah, hasil sud. Itu awak dah belajar dalam ilmu yang lain. Di sini, kita tidak melihat dalam konteks hasil sud dan cost sud. Kita lihat dalam konteks apa yang firma perlu buat untuk memaksimumkan keuntungan. Apa tindakan optimum yang boleh firma ambil untuk meminimumkan kos. Apa yang pengguna perlu lakukan. Berapa banyak kuantiti yang dia perlu buat. Berapa banyak kuantiti yang perlu dibeli untuk memaksimumkan kepuasan. Jadi sebab objektif pengguna ialah memaksimumkan kepuasan. Bila kita sebut apa yang perlu dilakukan oleh firma, apa yang perlu dilakukan oleh pengguna, tindakan firma tersebut, tingkah laku firma tersebut akan tertakluk pada apa yang di firma itu ada. Apa sumber yang firma itu ada. Berapa banyak pekerja dia. Berapa banyak bahan mentah yang dia ada. Berapa banyak mesin yang dia ada. Berapa banyak saiz kilang yang dia ada contohnya. Kalau kita sebagai pengguna, untuk memaksimumkan kepuasan, dia akan tertakluk kepada kita terpaksa beli barang, berapa banyak wang yang kita ada. Berapa banyak pendapatan yang firma yang pengguna itu ada. Bagaimana dengan keadaan penawaran barang tersebut? Pengguna ada duit, tapi ada tak barang yang dia nak beli? Perlu ke dia beli barang tersebut? Jadi itu antara perkara yang kita akan lihat dalam konteks penyelidikan kendalian. Sebab tu kita akan pergi pada satu dimensi yang lain untuk mencapai objektif yang sama. Kalau sebelum ni kita lihat untuk firma memaksimumkan keuntungan, kita cari aja MC. Titik persilangan antara kilo MC dengan kilo MR. Tapi di sini kita akan ambil kira kekangan. Itu yang dinamakan kekangan ataupun constraint. Sumber-sumber firma. So, keupayaan firma. Apa aset yang firma ada untuk mencapai objektif tersebut. Itu apa yang kita belajar dalam. Yang kita akan belajar sama 14 minggu. Dan teknik yang saya sebutkan tadi. Kita gunakan teknik matematik. Nama umumnya ialah linear programming. Ataupun pengaturcaraan linear. Seperti yang ditunjukkan pada
flight ni. Pengatur cairan linear. Apa itu pengatur cairan linear? Ia adalah satu teknik matematik yang digunakan untuk membentuk model dan menganalisis keputusan nanti. Iaitu di mana umumnya apa yang PL buat ni, rangkasnya ialah PL, apa yang pengatur cairan linear buat ni ialah dia menyelesaikan satu masalah, iaitu untuk mencapai objektif memaksimumkan ataupun meminimumkan tadi dengan menguntungkan sumber yang terhad antara kegiatan yang berasingan dengan cara yang paling optimum, dengan kombinasi, dengan mengambil kira kekangan yang ada, sumber yang terhad tadi, apakah tindakan yang paling optimum untuk mencapai keputusan tadi. Okey, jadi kat sini ada beberapa contoh. Okey, ada beberapa contoh yang boleh, yang seperti yang saya highlightkan ni ya, dalam slide ni, slide yang ke-5 ni, yang saya tunjukkan ni. Sebenarnya dia ada banyak lagi dalam buku tu. Ini saya highlight beberapa saja. Contoh kat sini katalah, seorang pengusaha ingin mengadakan satu jadual pengeluaran dan satu dasar inventory yang dapat memenuhi permintaan pada masa akan datang. Jadual dan dasar itu diharapkan akan memenuhi permintaan dan pada masa yang sama dapat meminimumkan kos pengeluaran dan kos inventory. Ha, jadi objektif firma ni, objektif pengusaha ni ialah untuk meminimumkan kos. Kos pengeluaran dan kos inventory. Jadi berdasarkan apakah yang perlu firma tersebut lakukan berdasarkan apa ni, dengan tertakluk kepada sumber yang diperolehi dengan syarat tindakan yang optimum tersebut boleh meminimumkan jumlah kos. Okay, contoh yang kedua ialah seorang pengurus pemasaran, marketing manager, ingin menentukan bagaimana dia ingin dia harus memperuntukkan belanjawan. Belanjawan apa? Belanjawan dia yang terhad untuk belanjawan untuk kos periklanan di media, periklanan seperti radio, TV, surat khabar dengan majalah. Jadi pengurus tersebut ingin menentukan agihan iklan dalam setiap media yang akan memaksimumkan keberkesanan periklanan. Okay, contoh kat sini maksudnya, kalau anda adalah seorang pengurus, anda diberi satu bajet. Okay, bajet tersebut katalah satu nilai, 1 bilion, katalah 1 juta untuk kos periklanan. Sebab berbagai syarikat kos periklanan dia besar. Jadi untuk mendapatkan pulangan yang maksimum, impak yang maksimum, berapa banyak daripada 1 juta tersebut perlu diperuntukkan untuk radio, untuk TV, untuk akhbar dan untuk majalah. Maka sekarang lagi kita dah ada media sosial, kita ada Facebook, kita dah ada apa ni, Instagram dan sebagainya, di mana periklanan juga bukan saja berada pada media konvensional, sekarang kita ada media baru. Jadi sebagai pegawai pemasaran, kalau anda diberi satu bajet, anda perlu tentukan dengan teknik yang tertentu, kaedah yang tertentu, berapakah agihan yang paling optimum yang perlu anda buat. Jadi dah tentu, kalau ada mungkin anda dah terfikir ada cara lain yang boleh, ada cara je untuk anda buat kan, ketika anda dah belajar beberapa subjek. Tapi di sini saya akan tunjukkan dengan menggunakan satu teknik, nama dia kaedah pengatur cairan linear. Ini satu teknik saja. Dia ada banyak teknik lagi. Begitu juga contoh seorang peladang. Anda seorang peladang, ada beberapa ekar tanah dan ada beberapa tenaga kerja. Anda ada tenaga kerja, sumber anda ialah tenaga kerja dan beberapa ekar tanah. Anda bercadang untuk mengusahakan tanaman. Anda ada, katalah ada 10 ekar tanah. Anda ingin menanam beberapa jenis tanaman. Katalah pokok durian lah, pokok rambutan lah dan sebagainya. Dan tertakluk kepada jumlah tenaga kerja, tertakluk kepada saiz tanah, anda ingin menentukan berapa banyakkah pokok durian, berapa banyakkah pokok mangga, pokok apa dan sebagainya yang perlu anda tanam dengan syarat dia boleh memaksimumkan keuntungan. Objektif ini satu, untuk memaksimumkan keuntungan. Itu objektif biasa bagi firma. Tetapi apakah kombinasi optimum, kombinasi pengeluaran tanaman yang paling optimum tertakluk kepada saiz tanah dan juga tenaga buruh. So macam mana nak tahu? Itu kita untuk jawab soalan tu, salah satu tekniknya ialah pengatur cairan linear. Dan begitu juga contoh yang keempat, sebuah syarikat mempunyai berapa buah gedung. Gedung ni apa? Gedung ni macam gudang, kedai lah. Ataupun yang terletak di seluruh Malaysia. Dengan mengetahui kedudukan permintaan barang yang diekspor, syarikat berkenaan ingin menentukan gedung manakah yang harus membekalkan barang dan berapa banyakkah barang dan kepada pelanggan manakah yang harus disampaikan supaya jumlah kos pengangkutan dapat diminimumkan. Okey, ini dia khusus kepada ada satu model, nama dia ialah model pengangkutan.
transportation model. Contohnya kalau anda berkaitan dengan anda ada sumber anda ialah gudang atau simpan ataupun anda ada kedai, ada beberapa kedai di sekitar Malaysia, di beberapa negeri di negara Malaysia, anda ingin tentukan kawasan dia, kawasan kedai yang diliputi oleh kedai tersebut dengan tujuan contoh di sini adalah untuk meminimumkan kos pengangkutan. Jadi juga teknik pengaturan jalan linear boleh digunakan. Itu antara empat contoh yang saya bagi, yang saya highlightkan di sini, di samping contoh-contoh yang lain yang ada dalam buku teks yang saya tunjukkan tadi. Itu antara persoalan yang boleh kita jawab menggunakan kaedah pengaturcaraan linear.